Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh netizen. Beredar sebuah unggahan yang viral di berbagai akun media sosial yang memperlihatkan seorang kades yang sedang joget bersama biduan dangdut. Dalam video yang diunggah tersebut terlihat seorang oknum kepala desa tersebut menghambur-hamburkan uang ke udara sembari ikut bernyanyi dan berjoget dengan biduan tersebut. Berdasarkan keterangan yang mengunggah dari video tersebut, kepala desa ini adalah Kepala Desa Kiara Sari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Video yang berdurasi kurang lebih 30 detik tersebut menyebar dan diunggah warga net ke berbagai akun media sosial dan membuat heboh jagat maya. Pasalnya, aksi joget sambil sawer uang tersebut diduga dilakukan oknum kepala desa ini yang seharusnya menjadi panutan warga. Oknum kades yang berinisial AH merupakan Kepala Desa Kiara Sari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Ketika dikonfirmasi media terkait video viral tersebut, Sekretaris Kecamatan Sukajaya nampak enggan menanggapi karena pihaknya belum mengetahui persis peristiwanya. Berikut adalah unggahan cuplikan videonya. Guys, video yang mempertontonkan oknum kepala desa yang tengah menghambur-hamburkan uang ini sebenarnya menjadi sorotan warganet, dan salah seorang warga yang enggan menyebutkan nama mengaku sangat miris di saat masa pemulihan ekonomi ini dan banyak rakyat di berbagai pelosok yang sedang susah dalam mencari uang. Tapi justru ada oknum kepala desa yang menghambur-hamburkan uang berhura-hura tidak layak dipertontonkan di publik. Nah, gimana dengan tanggapan netizen? Silakan jika ingin menanggapi postingan dari video ini dan silakan berkomentar. Terima kasih mau menonton. Jangan lupa like postingan ini dan subscribe channel kami agar kita berjumpa kembali di postingan berikutnya. Terima kasih mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.